bernilai ke kita tak bernilai? Tentu kita hilang nilai. Hilang nilai pada diri kita kerana kita bercakap orang putih boleh. Bercakap bahasa lain boleh. Baca surah khabar orang putih boleh. Baca yang lain boleh. Tiba-tiba Quran kita tak boleh baca. Maka hilanglah nilai kita. Bernilai kita bila? Tatkala mana kita ada agama. Agama ni menjadikan nilai hidup seseorang. Kalau hidup ni dinilai dengan harta benda, harta benda menjadi nilai ukur di sisi Allah. Nescaya Qarun jauh lebih bernilai daripada kita. Qarun itu kaya tak kaya Qarun. Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Kita baca dalam sirah cerita tentang ini bagaimana kayanya Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta. Setiap kali mana terbit matahari, naik je matahari, Allah tenggelamkan 70 hasta dalam muka bumi. Naik lagi matahari, Allah tenggelamkan 70 hasta lagi dalam muka bumi. Datang orang Melayu kita buat program mencari harta Qarun. Dah elok dah Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Kemudian hidup ini bernilai dengan apa? Kita hidup ini bernilai dengan apa dalam hidup ini? Hidup kita bernilai dengan pangkat kan? Yang menjadi nilai dalam hidup kita. Kalau kita rasa pangkat yang menjadi kejaran pada kita, dalam hidup kita, kita perlu pangkat itu, perlu keturunan, perlu kepada kedudukan ini dan sebagainya. Mana besar pangkat kita dengan pangkat Fir'aun? Fir'aun besar pangkat dia. Fir'aun besar tak besar pangkat dia. Sampai dia mengaku jadi Tuhan. Dia sebut dan dirakamkan dalam Quran. Fir'aun sebut, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Waktu mana dia mengaku jadi Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga orang yang mengaku jadi Tuhan. Aku sendiri pun tak mengaku jadi Tuhan. Tiba-tiba ada orang yang mengaku jadi Tuhan. Fir'aun, hidup dia Allah jadikan dalam hidup Fir'aun. Dia tak pernah mengasai kesakitan. Fir'aun tak pernah sakit. Tak pernah demam, tak pernah. Sesama tak pernah. Sesama babi lagi tak pernah. Fir'aun tak pernah dalam hidup Fir'aun sakit. Memuat pun tak pernah. Fir'aun ni memuat pun tak pernah. Disebut dalam kitab. Kita ni tunggu kejap lagi memuat terus. Tunggu sikit lagi memuat terus kita. Nak sebut Fir'aun, hidup dia tak pernah rasa sakit. Dalam keadaan tak pernah rasa sakit, dia mengaku dia Tuhan. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Fir'aun? Nak sebut nilai hebatnya Fir'aun ini. Dalam keadaan dia rasa hebat nilai dia hidup ini. Lalu Allah tenggelamkan dia dan disimbolkan kezaliman. Hidup ini bernilai dengan apa? Yang kita hidup sekarang ni, kita rasa bernilai dengan apa? Kayu ukur kita apa? Allah jadikan Ramadan. Ramadan ini nak suruh kita sedar betapa bernilainya hidup ini kita sebagai seorang mukmin. Mukmin ini bernilai dalam hidup seorang. Kerana kita tak rasa kita ni mukmin, kalau Allah tak buat Ramadan, kita tak akan terasa bernilainya tentang seorang mukmin itu. Apa benda yang Allah jadikan pada orang mukmin yang menjadi nilai yang besar pada diri kita dalam hidup kita beramadat ini? Saya buat contoh yang mudah. Satu benda yang Allah bagi pada kita, apa dia? Yang disebut dengan keberkatan. Berkat ini satu anugerah Allah kepada orang mukmin. Orang yang tidak mukmin Allah tak bagi. Yang disebut dengan keberkatan. Berkat satu pemberian yang Allah bagi. Sehingga kan Rasulullah ajar sebut tentang bulan Rejab, Rasulullah baca doa. Bulan Rejab lagi Rasulullah pun, Allahumma barik li bi syahri Rejab, wa barik li bi syahri Sya'ban, wa balighni bi syahri Ramadan. Ini doa yang Rasulullah baca doa. Waktu mana bulan Rejab, Rasulullah baca dan bulan doa ini. Ya Allah, tolong berkatkanlah saya dengan bulan Rejab. Ya Allah, berkatkanlah saya dengan bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkanlah umur saya ini, ya Allah. Biar sempat saya masuk dalam bulan Ramadan, ya Allah. Maknanya Rasulullah SAW sebut, ya Allah, kalau ditakdirkan aku mati, ya Allah, maka matilah aku setelah mana aku masuk dalam bulan Ramadan, ya Allah. Ini doa Rasulullah SAW lah. Kalau doa kita, ya Allah, biar sempat raya lah, ya Allah. Raya tu yang paling utama. Rasulullah SAW sebut tentang berkat. Rejab berkat. Sya'ban berkat. Ramadan, Rasulullah SAW sebut lagi satu benda yang bernilai dalam hidup kita ni, apa dia? Rasulullah kata, "Qadja'atkum syahrum mubarak." Telah datang pada kamu bulan yang penuh dengan keberkatan. Apa dia bulan berkat? Ini Ramadan. Ramadan kita sebut, yang disebut tentang berkat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan bulan ini, bulan yang sepanjang penuh dengan keberkatan. Allah bagi pada siapa yang berkat ini, yang kita namakan dengan Ramadan al-Mubarak.
Ramadan Al-Mubarak, berkat-berkat ni apa dia? Yang kita kadang-kadang kita sentiasa sebut. Dalam hidup kita, waktu mana kita nak makan, kita baca doa. Allahumma barik lana. Ya Allah, tolong berkatkanlah pada kami, ya Allah. Fima razaqtana, dengan apa yang kamu bagi pada kami, ya Allah. Doa kita sentiasa sebut. Pagi tadi kita doa. Semayang subuh pagi tadi. Dalam doa pun kita sebut. Wa barik lana bima a'tai. Ya Allah, tolong berkatkanlah pada kami dengan setiap benda yang kamu kurniakan pada kami, ya Allah. Ini nak sebut tentang betapa bernilainya yang Allah bagi pada kita tentang berkat ini. Dalam hidup kita sentiasa sebut dengan tentang berkat. Orang kahwin, kita pergi jumpa dengan dia, kita sebut barakallahu lakuma wa barak alaikuma. Kita sebut wa barak alaikuma. Ya Allah, tolong berkatlah kamu berdua, ya Allah. Kita doa supaya berkat. Berkat-berkat ni apa dia? Sehingga kan Ramadan ini disebut tentang nilai utama kita sebagai seorang mukmin. Salah satu benda apa dia? Berkat yang tidak ada pada orang yang tidak mukmin. Orang mukmin dia ada berkat. Ya Allah bagi berkat ini sendiri. Orang Melayu kita kan biasa dia, ibu-ibu kita biasa dia pesan pada anak-anak dia, kalau sekiranya kita jumpa dengan orang alim, tolong tumpang berkat dengan dia. Ibu kita ajar supaya kita ambil berkat. Tanya berkat-berkat ni apa dia? Sehingga kan kalau kita baca dalam sirah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua berebut nak ambil tabarruk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ambil berkat dengan Rasul. Ana kalau ana boleh sebut satu peristiwa yang bagaimana sahabat-sahabat ataupun di kalangan orang yang dekat dengan Rasulullah ambil berkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buat contoh yang berlaku pada Ummu Aiman, misal contoh. Ummu Aiman waktu mana satu malam dia cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di rumah aku. Waktu mana Rasulullah tidur, ini peristiwa ini disebut dalam hadis-hadis bercerita tentang perkara demikian. Dia cerita tentang Rasulullah tidur di rumah Ummu Aiman. Ummu Aiman kata, waktu mana malam, menjelang malam yang pekat, malam tersebut, Rasulullah SAW rasa nak terkencing. Rasulullah bingkai bangun, pergi ke dapur. Kemudian Rasulullah nak keluar rumah tengok malam gelap yang pekat. Lalu Rasulullah SAW bimbang kalau-kalau ada kala jengking, kalau-kalau ada benda-benda yang menakutkan binatang berbisa. Lalu Rasulullah SAW cari bekas, Rasulullah kencing dalam bekas itu. Lepas mana Rasulullah kencing, Rasulullah sandar tepi dinding. Lepas mana Qadha Hajat Rasulullah selesai, Rasulullah tidur balik di pembaringan Rasulullah. Ummu Aiman kata, selang tak berapa lama lepas pada itu, aku terjaga daripada tidur aku dan aku rasa haus yang amat sangat. Aku rasa dahaga yang amat sangat. Aku ke dapur, kemudian aku cari air, tak jumpa. Tengok-tengok ada bekas yang disandar tepi dinding, ada air yang di dalam bekas itu. Lalu aku ambil air tersebut, katanya Ummu Aiman, aku pun terus minum. Ambil selesai daripada minum, aku tidur balik di pembaringan aku. Kemudian keesokan hari Rasulullah SAW pergi, katanya Ummu Aiman, Rasulullah SAW pergi semayang, siap daripada semayang. Lepas pada waktu duha, Rasulullah balik saja. Lalu Rasulullah bergegas ke dapur, Rasulullah tengok bekas itu sudah menjadi kosong. Lalu Rasulullah tanya pada Ummu Aiman, Ummu Aiman, di mana bekas itu? Di mana air dalam bekas itu? Lalu Ummu Aiman tanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah jawab, di mana air di dalam bekas ini? Lalu Ummu Aiman kata, kenapa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah tanya balik, ke mana air di dalam bekas ini? Tiga kali Rasulullah tanya. Ummu Aiman tengok Rasulullah beria. Lalu Ummu Aiman tunjuk ke perut dia. Dalam perut ini ya Rasulullah. Dah minum Rasulullah. Rasulullah SAW senyum. Rasulullah tanya, kamu minum? Rasulullah tanya Ummu Aiman. Ummu Aiman kata, ya, saya minum ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW senyum. Rasulullah kata, kamu telah terminum air kencing aku, wahai Ummu Aiman. Aku kencing dalam bekas itu, kamu minum? Ummu Aiman jawab, saya tak tahu ya Rasulullah. Itu air kencing kamu ya Rasulullah. Rasulullah SAW sebut, Ummu Aiman, oleh kerana kamu telah terminum air kencing tersebut, bermula daripada hari ini, perut kamu tidak akan disentuh dengan penyakit sedikit pun sampai kamu wafat nanti, wahai Ummu Aiman. Kamu tidak akan disentuh dengan penyakit sakit perut pun dalam hidup kamu, ia terlibat dengan masalah sakit perut, sampailah kamu apa? Ummu Aiman kata, bermula pada hari itu, aku tidak pernah disentuh sedikit pun dengan perasaan sakit perut ataupun rasa sakit dalam perut aku, sehinggalah sampai pada saat dia menjelang usia tua ini. Ini nak sebut air kencing Rasulullah SAW. Kena air kencing kita, 3 hari 3 malam masuk ICU. Nak sebutnya, tabaruknya sahabat-sahabat. Bagaimana mereka mengambil berkat? Berkat di antara benda yang
diakui kepada orang yang tidak mukmin. Perhatikan sekali, berkat-berkat ni apa dia? Kalau kita nak sebut berkat ni, ulama-ulama kata, nak sebut bagaimana Ramadan ini digambarkan dengan satu pemberian yang Allah bagi, nak suruh kita ingatkan balik nilai hidup kita sebagai seorang mukmin. Salah satu benda yang besar dipanggil nilai keberkatan tinggi. Allah, apa benda? Maknanya berkat, berkat ni apa dia? Ulama-ulama sebut, berkat sesuatu keadaan yang kamu dapat sedikit tetapi dirasakan banyak. Kamu berkat sesuatu keadaan yang kamu berada suasana yang sempit tetapi dirasakan lapar. Berkat tatkala mana kamu dapat sesuatu yang nilai dia biasa saja tetapi dirasakan nilai dia terlalu berharga. Maka itu tanda berkat. Dalam hidup kita ni, para hadis kan, kita memiliki 1/3 je milik kita. 2/3 lagi milik Allah. Kita kena yakin dalam hidup kita ni. 1/3 je milik kita. Kita boleh beli rumah, tapi kita tak boleh beli kebahagiaan. Kita boleh beli ubat, tapi kita tak boleh beli kesembuhan. Kita boleh beli apa dia tilam, tapi kita tak boleh beli kerenaan. Berapa ramai orang yang dapat beli tilam warna yang tak sakit tulang belakang tu kan? Tak tidur dia, terkelip-kelip atas tilam dia semua. Tapi, ambil dia toto, hampa dia toto, lengan pula atas toto. Nak sebutnya tanda berkat. Ni, para hadis yang boleh tengok ni. Berkat tak berkat ni, para hadis yang duduk majlis ilmu kan. Selainnya tu, senang kita nak tengok. Berkat tak boleh panggil. Senang je. Kalau kita duduk tempat lain, payah kita nak tidur. Tapi kita duduk majlis ilmu, kita senang nak tidur. Kenapa tanda berkat? Berkat ni. Berkat ni sesuatu benda yang kita dapat sedikit tetapi dirasakan banyak. Berapa ramai orang yang kereta besar, ada driver lagi, duduk belakang lagi, tapi masam di dalam kereta. Tapi berapa ramai orang yang kereta kancil je, anak 12 orang sibuk melambai orang tepi jalan, anak mak ayah senyum di dalam kereta ni. Tanda berkat Ramadan satu anugerah yang Allah bagi pada seorang yang disebut dengan orang yang mukmin. Sebab tu Allah jadikan, apabila kamu berada dalam bulan Ramadan, kamu ambil kesempatan. Benda apa yang kita kena ambil kesempatan di saat mana bulan yang penuh dengan keberkatan ini? Ulama-ulama kata ada 2-3 benda yang besar yang perlu diambil kesempatan di saat ini. Kalau boleh anda nak berkongsi sikit benda yang perlu kita ambil kesempatan di saat sebegini. Yang pertama katanya para alim ulama, tolong ambil kesempatan